Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi biqalabil 'ilmi syar'i. Wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa sallallahu wa sallama 'alal qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات حاضرين dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita mengadakan ataupun sambung pengajian kita dalam majlis ilmi untuk kita sama-sama mempelajari akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya mengenai dengan fiqh ibadat kita, ibadat yang kita ada setiap hari, iaitu sembahyang lima waktu, yang mana kita pada hari ini ataupun malam ini adalah kali yang ke-8, dan juga kita akan sudahi akan sudah sembahyang, iaitu mengajar habis pada malam ini sampai kepada wisalam. Kerana semayah-semayah ini adalah mulai daripada takbir dan juga sudahnya dengan taslim ataupun wisalam. Seperti mana kita dah dengar dulu, awal-awal kita belajar mengenai dengan fiqh semayah, fiqhus solah ataupun cara nak semayah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama pak-pak mazhab pakak ayat belaka katanya semaya-semaya ini adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan juga perbuatan, muftatahatun bitaslim wa mukhtatamatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, iaitu mulai buka semaya dengan kita mengadakan takbir dan juga kita mengkhatikan, sudahkan semaya kita tu dengan bui salih. Mana katanya apabila sudahi kita belajar mengenai dengan bui salih, cukupnya kita mengaji mengenai dengan sifat semaya Nabi SAW. Jadi hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan ambil tajuk dianya, iaitu daripada lafaz yang warid ataupun zikir yang ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lafaz, berapa banyaknya lafaz, dan juga yang keduanya iaitu as-salatu 'alan nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada tasyahud yang terakhir ni. Yang ketiganya yang kita akan belajar pada malam ini, iaitu doa selepas kita baca tasyahud dan juga selepas tasyahud ataupun selepas kita solawat ke atas Nabi. Doa gapo boleh nak wisalah, dan juga mengakhiri dengan yang keempat malam ini yang kita akan belajarnya, iaitu taslim. At-taslim, cara kita nak bui salat ataupun hukum bui salat sudah daripada semaya itu balas mana, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga insya-Allah selepas daripada kita tamat pada malam ini, boleh jadi
Yang terakhir ataupun kali depan ni kita akan mari belajar sikit mengenai dengan azkar-azkar yang sahih yang kita patut bacanya selepas daripada kita sembahyang lima waktu, insya-Allah. Jadi pada malam ini bab yang pertama, tajuk yang pertama, lafaz ataupun baca yang kita akan kena baca semasa kita tasyahud. Semasa kita tasyahud. Maksud tasyahud iaitu tasyahud yang terakhir. Maksud tasyahud yang terakhir. Kita telah belajar pada trek dulu iaitu tasyahud yang pertama lah. Tasyahud yang pertama, hukum dia, cara duduk belah mana, jari kena tak baik mana. Tapi belum kita ambil lafaz lagi. Lafaz tu baca dalam tasyahud kita tak ambil lagi. Jadi tasyahud ataupun lafaz tasyahud yang kita akan belajar malam ini adalah lafaz tasyahud yang kita kena baca sama ada tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang terakhir. Hatulah. Tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang terakhir. Jadi ada riwayat daripada Nabi SAW beberapa lafaz yang sahih. Beberapa lafaz yang sahih daripada Nabi. Dan juga semua itunya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ataupun setengah riwayat ataupun setengah lafaz riwayatkan oleh Al-Imam Muslim seorang dia. Tapi semua lafaz yang kita akan dengar malam ini adalah daripada kitab sahih belakang. Sama ada dalam kitab sahih Bukhari ataupun daripada kitab sahih Muslim rahimahumullahul jami'. Lafaz yang pertama yang paling agak kata asah, ulama yang katanya asahu ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashharu. Satunya yang paling sahih sekali. Mana kata yang paling kuat sekali lah. Yang keduanya yang paling masyhur. Masyhur ni maknanya apa? Paling terkenal sekali iaitu lafaz yang diriwayat oleh sahabat, hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana lafaz ni apa dikatakan katanya asah, paling sahih sekali, kerana adalah lafaz yang diriwayat sama oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita telah banyak dulu katanya hadis mana yang diriwayatkan oleh dua-dua orang ni sepakat, muttafaqun alaihi orang panggil. Ya, muttafaqun alaihi, sepakatkan riwayat oleh Bukhari sebagai tok guru dan juga Muslim sebagai anak murid. Kedua-dua orang ni adanya kitab sahih belakang. Kitab sahih Bukhari yang paling hebat dan juga yang paling hebat yang keduanya iaitu kitab sahih Muslim. Apabila hadis mana riwayat dua orang ni pakat riwayat, hal tu muncak sekali. Song sut tisut. Yang paling tinggi sekali lah. Yang paling tinggi sekali. Iaitu lafaz yang berbunyinya at-tahiyyatu lillah was-salawatu at-tayyibat was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud yang pertama yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyyat ni segala hormat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, dan juga segala salawat, wattayyibat, kebaikan itu tu, assalamu alayka ayyuhan wisala ke atas kamu hai nabi aku, wa rahmatullah sebagai rahmat nabi ni adalah rahmat, salah satu rahmat daripada Allah, wa barakatuh, dan juga salah satu barakah daripada Allah Taala yang hantar mari kepada kita sekalian umat dia, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan haraplah ada ke atas kita
Kita semua ni yang baca wa ala ibadillah, dan juga ke atas setiap orang hamba Allah Taala yang salih, yang salihin. Wa asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dan juga menyaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Ini lafaz yang pertama sekali. Lafaz yang keduanya daripada sahabat Abdullah bin Abbas, tadi Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim seorang dia dalam kitab sahih. Yang diriwayat oleh Imam Muslim seorang dia, Bukhari tak riwayat samalah. Dan juga lafaz yang ketiga juganya diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari sahabat, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seorang dia, Bukhari tak riwayat sama. Nah, tu kita boleh nampak katanya apa lafaz yang pertama yang paling asah, paling sahih sekali, kerana Bukhari Muslim sepakat. Sepakat riwayat. Dan manakala lafaz yang kedua, yang ketiga, Muslim seorang dia yang riwayat. Boleh jadinya sebab-sebab kalau kita tanya katanya, soalan katanya apa Bukhari tak riwayat lafaz yang kedua ataupun lafaz yang ketiga, jawapan itu ada banyak. Satu, boleh jadi hadis tu, hadis dua hadis ni Bukhari tak dengar. Bukhari tak ada biasa dengar daripada tok guru manalah. Boleh jadi. Ataupun jawapan yang kedua, hadis ataupun lafaz yang kedua dengan lafaz yang ketiga, syarat dia itu tu di sisi Bukhari tak sapa. Lalu dia tak boleh dalam kitab dia. Syarat nak bubuh hadis dalam kitab sahih Bukhari dengan syarat yang Muslim letak nak bubuh dalam kitab dia, tak serupa dua orang ni. Walaupun sahih belaka dua-dua, tapi salah satu sebab yang ulama yang katanya sebab yang Imam Bukhari kitab dia lebih baik daripada kitab sahih Muslim, kedua-dua sahih, tapi kalau bicara katanya mana lebih baik, jawapan katanya Bukhari, kerana syarat dia lebih terik daripada Muslim. Syarat yang nampak kata lebih terik, makna katanya nak terima satu hadis dan juga nak tunjuk kata hadis tu adalah hadis yang sahih ni di sisi Bukhari, bukan senis-senis, bukan mudah-mudah lah. Kalau bahasa siar memang kata mai syai luak-luak ataupun pan-pan wakwil pal-pal dak timai dah timai lagi, timai dah timai lagi. Nak boleh terima ni di antara sebab yang Bukhari jumpa. Tapi lafaz yang pertama lebih baik. Lafaz yang keduanya berbunyinya malam mana? At-tahiyyatul mubarakat. As-salawatut tayyibatu lillah. Ini beza di pala ya. Tadi at-tahiyyatu lillah. Ini at-tahiyyatul mubarakat. As-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau kita tengok Fatih lafaz yang kedua ni bezanya mana? Di hujung kepala dia. Tak serupa, dan juga yang akhir dia tu. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Lafaz yang pertama tadi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak serupa. Tak serupa. Ni lafaz yang kedua. Boleh tak nak baca lafaz yang kedua? Boleh. Cuba tengoklah lafaz mana betul hak kita baca sama. Kalau betul, oh sahih, selamat tenang hati kita. Oh, lafaz yang terbaca ni sahih. Gi kepada lafaz yang ketiga. Lafaz yang ketiga, at-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Kaligus tahiyyatul tayyibatus salawatu lillah. Tak ada al-mubarakat. Tak ada kalimah al-mubarakat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha, ni kalau Fatih tengoknya lafaz yang ketiga, dia nak dekat-dekat dengan lafaz yang pertama. Bezanya di pala sahaja. Bezanya di
di kepala dia sahaja, iaitu at-tahiyatu at-tayyibatu salawatu tulillah. Ha, ini tiga lafaz yang orang panggil tak cukuplah kita nak beramal dengan dia, kerana adalah tiga lafaz yang sahih daripada Nabi SAW. Yang sahih daripada Nabi SAW. Ya, soalannya kita nak baca hak mana? Nak baca hak mana? Yang paling afdal sekali, paling baik sekali, gile tiga lafaz ni. Apa afdal? Tanya katanya, apa tak pilih lafaz yang pertama kerana dia paling sahih sekali? Kalau kita sekadar ada bergantung dengan lafaz yang pertama, seolah-olah kata kita seolah amal hanya satu hadis saja. Tapi kalaulah kita boleh gile, boleh mengapa tiga lafaz ni, dia juga gile baca, seolah-olah kata kita telah beramal tiga hadis. Beramal dengan satu hadis dengan beramal tiga hadis tak samalah. Tidak sama. Habis itu kita mengapa tiga hadis ni? Ada juga kita gile. Hak mana kita ada ingat dah, kita baca dulu. Pada kau ngapa gilalah untuk kita boleh beramal dengan semua hadis ataupun sunnah yang riwayat daripada Nabi SAW. Jadi tiga-tiga lafaz ni daripada Nabi belakalah. Daripada Nabi SAW wasallam belakang. Kalaulah kita fatih tengoknya, tiga-tiga lafaz ni ada assalamu alayka ayyuhan nabi, iaitu salam ke atas kamu hei nabi, dan juga rahmat Allah Taala. Ada beberapa ulama daripada salaf. Salaf ni mana katanya fuak-fuak anak murid sahabat tu. Fuak-fuak anak murid sahabat tabi'in ataupun tabi'in tabi'in, ataupun anak murid kepada anak murid sahabat sekali lagi, orang panggil salafus salih. Demo tu ada beberapa orang mereka sebut katanya sunat untuk kita tukar. Baki sikitnya assalamu alayka ayyuhan nabi ni, mereka yang katanya kau masa Nabi hidup. Tapi apabila Nabi mati dah ni, sunat untuk kita kata assalamu ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada beberapa as-salafus salih, ulama salaf dulu tu mereka sebut begitu. Dan juga ada beberapa orang sahabat pun beramal gitulah, tukar. Kerana kalimah tu assalamu alayka ayyuhan khitab, orang panggil ka ni ke atas kamu, seolah-olah kata Nabi masih hidup. Ka ni khitab orang panggil kepada Nabi yang duduk depan, yang masih hidup. Apabila Nabi SAW meninggal dunia, mati, mana kata Nabi tak duduk depan? Tak bubuh kalimah ka ataupun huruf kaf waktu baik ala nabi, ke atas nabi yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia. Tapi yang paling baik sekali, walaupun ada beberapa ulama salaf menggalak ataupun sunat kita kata begitu, Abdullah bin Mas'ud dia yang katanya hakadha allamana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hakadha nu'allim. Lafaz Abdullah, lafaz yang pertama tadi, kalau kita dengar hadis penuh, belum nak sebut lafaz tu, Abdullah bin Mas'ud ataupun lepas daripada sebut lafaz tu, Abdullah bin Mas'ud yang katanya beginilah Nabi telah mengajarkan fuq kami. Nabi ajar buat kami kata begini, assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka begini, Nabi nak mati nak hidup pun buat kami pun nak baca bahasa ini. Ini pendapat ataupun pendapat ulama ramai-ramai yang banyak katanya tidak sunat kali tukar. Betullah tu, baik mana baik tu. Wa hakadha nu'allim. Dengan beginilah lafaz Nabi telah ajar buat kami, dan juga dengan lafaz beginilah yang kami ambil gajar kepada anak murid buat kami pula. Itu pendapat, salah satu pendapat. Walau bagaimanapun, yang paling baik sekalinya iaitu seperti biasalah, lafaz awal yang diriwayatkan oleh ataupun yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga lafaz-lafaz yang lain, yang kedua dan juga yang ketiga. Itu lafaz tasyahud.
lafaz tasyahud. Kita telah belajar dulu apa dia salawat ke atas Nabi SAW. Nah, pergi kepada tajuk yang kedua, salawat ke atas Nabi SAW. Salawat ke atas Nabi ni adalah pada tasyahud yang terakhir sahaja. Tasyahud yang pertama tidak ada baca salawat. Tidak ada dalil, kita belajar dah minggu dulu, yang kali yang dulu. Dan juga hukum hukum salawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir ni, majoriti ulama banyak kata sunat. Mazhab Hanabilah ataupun Hanbali banyak kata wajib. Banyak kata wajib. Banyak kata wajib. Mazhab Hanbali tu, mudah-mudah katanya, kalau hari ni ngaji di Saudi ni, pendapat mereka kebanyakan gunanya, iaitu wajib kena baca salawat ataupun kena salawat ke atas Nabi tasyahudnya terakhir. Mana katanya siapa tinggal ni tak boleh lah. Nak tinggal tak boleh. Salawat. Dosa kalau ditinggal. Tetapi jumhurul ulama ayat katanya sunnatun sunat. Dalilnya ambil mana? Daripada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang mana sahabat ni pergi cari Nabi SAW. Dan juga minta kepada Nabi ataupun tanya kepada Nabi, katanya, bagaimana ni fak kami nak salawat ke atasmu ya Rasulullah. Tanya. Ataupun pergi cari Nabi beberapa lafaz, pergi cari Nabi, royak kepada Nabi kata, alimna ajjalah fak kami kaifa nusalli alaih, bagaimana fak kami ni nak salawat ke atasmu ya Rasulullah. Sahabat pergi cari ataupun pergi tanya. Maka Nabi SAW jawab katanya, kulu katalah fak kamu. Bila fak kamu nak salawat ke atasku, katalah apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ni lafaz dia. Di sini nya ulama yang royak katanya sunat sebab sahabat ditanya. Makna katanya belum sahabat ditanya ni, sahabat tak geti lagi nak baca salawat ni, baik mana dalam sembahyang. Sembahyang dah. Tapi tak geti lagi. Maka mereka royak katanya, kalaulah wajib nescaya Nabi kena ajar dulu dah. Nabi tak jong sahabat dia ni sembahyang dengan keadaan tak geti nak salawat. Apabila tak geti salawat, mana kata tak baca. Apabila tak baca, apa hukum wajib? Dosa sahabat. Maka kaidah yang ulama yang katanya, wal kaidah annal amra idza jaa ba'da as-su'al fa innahu yufidu al-istihbab. Apabila salah satu perkara yang marinya selepas daripada ditanya, maka hukum dia itu adalah sunnah. Kerana kalau wajib, kena ajar dulu. Tak kena nanti sahabat ditanya. Ini pendapatlah saya mereka ni. Mereka kalau nak jadi wajib, kena ada dalil suku. Mereka yang katanya, hukum begini walaupun sahabat tanya belakang dah, tapi ada dalil mari tekel yang kata, sekali lagi katanya, hukum wajib. Itu boleh faham. Katanya, hukum salawat ke atas Nabi adalah sunat. Dan juga ini adalah pendapat yang paling aqrab, paling dekat ataupun paling sahih sekali lah, mengikut lafaz yang riwayat daripada Nabi SAW. Ini lafaz yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz yang kedua yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim
yang sebenarnya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada lagi kata Zaki, kata lebih lagi. Nah, baik kan Isa. Takut tak tertarik, tak tertarik dengan kita. Lafaz yang keduanya, nah, lafaz yang kedua adalah lafaz Abu Humaid As-Sa'idi di dalam kitab Sahih Bukhari, dan juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dua-dua orang. Lafaz Abu Humaid, nah, tadi lafaz dia, tadi lafaz Ka'ab bin Hujrah. Lafaz yang kedua lafaz Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ini lafaz yang kita tak ada, tak ada kun ke mana ni. Lafaz yang kita, tempat kita ni tak ada belajar, tak ada baca mana. Nah, bahkan ada lafaz yang sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz. Ya, ni lafaz pelik ni. Ha, tu. Lafaz yang ketiga, lafaz Abu Mas'ud Al-Ansari. Lafaz Abu Mas'ud Al-Ansari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seorang dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين في العالمين إنك حميد مجيد. Ini lafaz yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sahihnya iaitu dua lafaz yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam kertas ni lafaz yang kedua tu saya tulis Imam Bukhari sore dia. Ya, yang paling sahihnya hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim juga. Nah, Muslim, nah, nombor hadis dia nya 407. Nah, 407. Maka seperti biasalah. Nah, nak baca mana? Iaitu kalau molek sekalinya kita bergilik beramal ataupun baca cukup 3 lafaz. Beramal cukup 3 lafaz. Demi untuk kita dicatat katanya kita telah beramal 3 hadis. Kerana 3 hadis tu sahabat tak sama lah kau tu. Mula-mula Ka'ab bin Hujr, dan juga yang kedua Abu Humaid As-Sa'idi, yang ketiganya iaitu Abu Mas'ud Al-Ansari. Sebagai sahabat yang riwayat lafaz salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hukum dia apa? Sunat. Tidak sampai kepada peringkat wajib. Alasan apa? Kerana sahabat kita tanya. Tanya selepas daripada mananya Nabi telah amal dah. Supaya dengan doa iftitah dululah. Doa iftitah ni Abu Hurairah dah semaya dah belakang Nabi. Tapi nampak Nabi takbir ni habis senyap. Senyap belum nak mulanya Alhamdulillah Rabbil Alamin tu. Sudah semaya Abu Hurairah baru ditanya. Ya Rasulullah, aku ni Fatih tengok selepas daripada mutakbiratul ihram senyap setahun. Apa membaca di antara tu? Masa kamu senyap tu baca gapo? Kerana Abu Hurairah ada, ada orang panggil katanya, perasaan katanya Nabi tak senyap saja-saja tak. Dia rasa kata ni Nabi kena ada kata apa benar di di antara tu. Barulah Nabi ajar doa iftitah. Maka hukum doa iftitah ni sunat. Nah, sunat sebab sahabat kita tanya. Kalau wajib, nescaya Nabi akan ajar semenjak awal. Tak jangan sahabat dia mai belakang. Kalau wajib ni Abu Hurairah dosa gitu. Sebab tak baca doa iftitah. Buat apa tak baca? Tak reti. Tapi orang yang tahu jawabnya, tok guru yang tak ajar. Maka Nabi tak sunat, Nabi nak dosa. Habis itu hukum dia, hukum dia nya sunat. Seterusnya, selepas daripada kita tasyahud yang terakhir ni, kita belajar dah kesimpulan dulu dah. Tasyahud yang terakhir ni orang panggil duduk, katanya duduk dengan secara sengit. Duduk
dengan secara sengit, iaitu tawarruk. Kena tak? Tawarruk. Kalau iftirash tu dia betul tak ada sengit di antara dua sujud. Maka cerak katanya kita belajar pada dulu tu tasyahud yang terakhir cara duduk mengikut sunnah, iaitu tawarruk, duduk sengit. Duduk sengit. Mereka khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan Ahmad, iaitu dalam semayang dua rakaat. Semayang mana dua rakaat, tasyahud ada sah. Nak duduk di mana? Imam Ahmad ayat kata iftirash. Syafi'i ayat katanya tawarruk. Syafi'i kata tawarruk. Maka kedua-dua tu dalil tu paling kuat belaka. Sama-sama duduk takwil belaka. Habis itu mari dua rakaat ni boleh. Kalau nampak ada orang, ada orang duduk iftirash, mari subuh misalnya kata tu imam duduk iftirash. Tak boleh asal kata apalah kerana ada dalil. Kalau lah tu imam duduk sengit pun tawarruk, jangan duduk kata apa. Sama-sama ada dalil belaka. Dan juga secara takwil tu sama-sama hebat belaka di antara Imam Ahmad dan juga al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Selepas daripada kita duduk tasyahud ni, rakaat yang terakhir duduk tasyahud, jari kita yang ada katanya tunjuk, dan juga sunat taharrak ni tak ada. Hadis yang ayat katanya duduk gini ni tak ada. Tapi kalau kita duduk tunjuk gerak sikit-sikit ni dengan kita tidak bergengar dengan hadis yang dhaif itu, tidak apa-apa lah. Tidak bergapa. Tapi kalau ada dia, kita buat soalan katanya apa pun tak gerak jari kerana ada hadis. Boleh jadi orang yang tak gerak jari tu dia ada dalil. Pendapat di sisi dia katanya hadis tu adalah hadis yang tak sahih. Malahkan ada orang yang gerak jari tu taharrak, tahrik, dia ada dalil juga, iaitu boleh jadi dia begat pendapat yang katanya hadis yang kamu yang kata daif itu tu tak. Syekh Al-Albani hukum katanya sahih. Semua itu tu tak ada apa-apa sekiabut. Yang pentingnya buka dada orang luar. Jangan dia fikir katanya tak serupa dengan aku ni, tak serupa sunnah. Tak serupa dengan aku, bukan sunnah daripada Nabi SAW. Tasyahud terakhir duk tawarruk dan juga akik jari, tangan belah haginya tak begitu, jari paling paling kepada kiblat, mulai dengan tasyahud tadi at-tahiyyat, sudah tahiyyat. Kalau nak serupa dengan sunnah dengan secara bulat-bulatnya begitu, dan juga selawat. Tak suruh fikir tak selawat malah baca lama Abu Saleh misalnya katanya sunat ya. Tak, kita nak best sekali, nak paling baik sekali, nak jumpa Nabi sekali, selawat yang tinggal walaupun hukum sunat. Walaupun hukum sunat tahiyat sudah, dan juga pilih mana-mana lafaz selawat, pilih mana-mana lafaz. Selepas daripada selawat belum nak beri salat, iaitu sunat untuk kita baca doa yang sentiasa baca oleh Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza tashahhada ahadukum, apabila salah satu daripada kalangan kamu duduk tasyahud yang terakhir, falyasta'iz billahi min arba', maka haraplah dia minta perlindungnya daripada Allah Ta'ala dalam empat perkara ni, iaitu dengan dia kata Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat perkara doa ni yang Nabi SAW tak tinggal. Walaupun sunnah di sini ni beberapa orang salah ni dia sangat tekal sungguh. Orang panggil tu sunat muakkad. Sunat tapi sunat yang tekal sungguh. Sampai ke peringkat hampir-hampir nak wajib. Contoh daripada salaf dulu tu Tawus bin Kaisan. Salah satu anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Tawus ni selepas daripada anak dia sudah sembahyang, dia tanya anak dia, ada'auta biha fi salatika, tadi belum salat membaca doa ni ke tak, hey anakku? Anak dia kata la, tak baca. Maka Tawus yang katanya a'id salataka, give semaya semula.
Gi semaya semula. Di sini ada beberapa orang ulama. Nah, di antaranya Ibn Hazm daripada pendapat Zahiriyah lah. Dia orang katanya hukum baca doa ni wajib. Dalil ni Taus ni. Siapa kehamat anak dia? Klik semaya semula. Seolah-olah kata Taus ini ada pendapat peribadi dianya wajib. Dan juga ada pendapat orang katanya sesiapa yang tinggal doa ni tak baca seperti anak dia tu butlan. Batal semaya dia. Nah, batal semaya dia. Walladhi alaihi amatul ulama, tetapi pendapat majoriti ulama iaitu al-istihbab, sunat sahaja. Nah, sunat sahaja. Ni doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Belum kita nak usahlah. Pak kata apa dia makna dia? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku minta perlindungan denganmu jauh daripada azab jahannam, neraka jahannam. Ni paling berat sekali ni. Wa min azabil qabr, belum nak sampai kiamat, azab dalam kubur dulu. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Orang panggil dalam ni nak ayat Nabi wisai tak ni, tengok hak jauh dulu, hak paling teruk sekali jahannam. Padahal huna mari sikitnya lek kubur. Huna mari sikit hidup dalam dunia ni, al mahya wal mamat. Hidup kita ni jauh daripada fitnah kejahatan, segala kejahatan, dan juga ke masa kita nak mati tu. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Selamat daripada fitnah dajjal yang akan timbul belum nak berlakunya kiamat. Ni wisai tak Nabi orang panggil tahu. Wisai Nabi ni mikirnya nak wisai kita doa-doa ni wisai kita selamat daripada setiap station yang kita akan nak lalu selepas badan ni. Sekarang kita duduk mana? Duduk hidup. Wisai jauh daripada fitnah kejahatan dalam hidup ni. Kalau dah tak ada nak berlaku kiamat, mati dulu kan? Wisai selamat daripada fitnah mati. Kalaulah tak ada nak mati, berlaku kiamat dulu, dajjal nak timur ke belum kiamat, ui selamat daripada fitnah dajjal. Mati dia masuk dari kubur, ui jauh daripada azab kubur, dan juga pada hari kiamat ui jauh daripada azab jahannam. Doa Nabi SAW, kalau kita tadabbur ni makna katanya Allah seolah kata Nabi nak ui umat dia selamat daripada semua benda yang tetapi kita dunia ni dalam kubur, dan juga pada hari akhirat nanti. Dan juga tasyahud yang terakhir ni adalah rukun daripada rukun semaya. Siapa tinggal dengan sengaja ataupun selupa, tak boleh lah. Batas semaya dia. Batas semaya dia, rukun ni tak ada benda gapa boleh nak ganti. Tak ada gapa benda boleh ganti. Itu mengenai dengan doa. Pergi kepada salam. Selepas dia batal sunnah tu, pergi salam. Wattaslimatan yansarifu bil'ula minhuma min salatihi bi'ijma'i al-ulama. Wattaslimatu al-ula fardun wathaniyatu sunnatul bittifaqil ulama. Di sini salah satu kita kena tahu katanya, pergi salam ni itu dua. Tapi yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Makna katanya kita wisalah satu kali assalamualaikum warahmatullahi. Nak pergi selalu dah gaduh nak pergi mana-mana ni. Sah semaya cukuplah. Cukuplah. Yang kedua sunnah ni ittifaqul ulama. Bahkan sampai kepada peringkat ijma', sepakat ulama, tak ada punya mari duk khilaf duk lawan, ada. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid wal Istisqa, Al-Qurtubi dalam kitab dia. Mereka sebut katanya lam yakhtalif man qala min al-ulama bi wujub at-taslim wa bi adam wujubi anna at-taslimah ath-thaniyah laysat bi fard illa ma ruwiya 'an al-hasan annahu awjaba at-taslimatayn jami'an. Orang panggil tak soal lah katanya kau besin 99% ni ijma', oyak katanya salah yang pertama wajib, salah yang kedua sunat, tak wajib. Sore ayah yang duk Qurtubi ayah kata sore yang duk tengok-tengok ni yang ada pendapat. Ayah katanya wajib dua-dua salah ni, iaitu Al-Hasan bin Haid
Al-Tahawi kata balik mana? Lam najid an ahadin. Tidak ada, aku tak pernah jumpa seorang mana daripada ulama yang mereka ada pendapat orang katanya dua-dua salih itu wajib. Ada. Sama juga Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari dia, syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Bukhari. Ini pendapat ulama. Tak ada. Ijma'. Semua daripada peribadi ataupun daripada perbuatan Nabi ni, tidak ada hadis mana riwayat daripada Nabi katanya Nabi sudah semaya ni Nabi wisalah sekali ya. Nabi wisalah sekali tak ada. Bahkan Nabi SAW wisalah dua kali. Wisalah dua kali. وثبت عن جماعة من الصحابة. Tapi ada sebut riwayat daripada ramai-ramai sahabat ni, ada ramai daripada mereka ni wisalah hanya satu kali. Ha ni pendapat mari ni. Pendapat mari riwayat katanya salah yang pertama wajib, yang kedua tak wajib ni. Ambil daripada fuak-fuak sahabat, jamaah, ramai-ramai sahabat ni, ramai mereka yang wisalah sekali. Mimma yadullu ala tarkhif. Yang mana fuak-fuak sahabat mereka ini wisalah sekali ni menunjukkan katanya tarkhis ni makna kata anulung, tak ada gapo kalaulah kita nak kita salih sekali saja. Makna katanya wajib sekali saja. Dan juga hadis semua tu daripada sahabat sahihun. Abdullah bin Umar kana yusallim an yaminihi wahidah. Abdullah bin Umar ni nak ayat katanya kalaulah sahabat mana yang paling paling orang panggil katanya tashaddud. Tashaddud ni makna katanya sangat sutong sekali untuk nak turut sunnah Nabi ni, tak ada pihak nak boleh banding atau lawan dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ni anak kepada Umar bin Khattab. Riwayat daripada Abdul Razzaq As-San'ani daripada Nafi', anak murid dia Abdullah bin Umar ni, dia kata anak murid dia yang katanya dok guru aku ni wisalah sekali ya kau kani, kau kani sekali ya. Ada lagi dalil daripada Musannaf Ibn Abi Syaibah. Riwayat siapa kepada Aisyah. Bahawa Aisyah ni wisalah sekali juga. Iaitu kanih. Wahuwa sahihun. Semua riwayat ini ni sahih belaka. Biar lagi sahabat yang wisalah sekali. Ali bin Abi Talib. Anas bin Malik. Salamah bin Aqwa'. Ni fok-fok sahabat yang wisalah sekali belaka ni. Pada di sinilah ulama yang katanya ambil dalil ni yang katanya wajibnya sekali. Dan juga yang kedua hanya sunat. Tapi kalau kita tanya kata mana molek sekali? Nabi. Sunnah yang paling baik sekali sunnah Nabi. Romlong mak sunnah sahabat. Sunnah sahabat yang paling baik sekali sunnah khulafa ar-rasyidin empat orang. Pak orang. Aduh, pak orang itu tak ni Ali seorang dah. Daripada pak orang Ali lah seorang yang wisalah sekali. Panoyak kata Ali tak buat sunnah ni tak boleh lah nak tuduh kepada sahabat tak boleh. Ulama ni apabila dia nak tuduh pendapat sosa ni bukan kata semata-mata pergi dengan ra'i atau pendapat aku kata kau masuk wisalah ni orang pakat gaduh lah kau. Ingat kepada dunia belaka. Sekali padalah. Dah. Nak ui pendapat mesti kena ada dalil. Ni dalil. Tapi tak syak katanya dua salih tu afdal sekali. Habis tu kalau kita nak ikut Nabi ni, nak ikut Nabi jangan kira katanya sunat saja. Sunat saja. Wa dzakara Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim ni sebut dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in, wa 'allama ja'a Rasulullah min taslimihi bi wahidah min ahadits. Dan juga sebut sosanya wapanya sebab mereka ini ada pendapat tak serupa. Yang mana orang katanya orang panggil kata dua salih daripada Nabi, dan juga ada beberapa sahabat yang wisalah hanya sekali daripada Abdullah bin Umar, daripada Aisyah, daripada Ali, daripada Anas, daripada Salamah tadi tu fala a'lam man qala
bidzalik. Ibnu Qayyim sendiri pun pergi tengok, pergi titam. Tak ada. Ya, masalahnya tak ada ulama selepas daripada sahabat, fuqaha ulama masa sahabat, dan juga selepas daripada fuqaha sahabat tabi'i. Ibnu Qayyim yang kata tak ada. Pia yang royak katanya fardu ataupun wajib kena bersalih, dua-dua tak ada. Tak ada. Situ wala minat tabi'in, tak ada tabi'in. Bal ja'an jama'atin minhum khilafu dhalik. Kebanyakan sahabat tu pakat riwayat sebab boleh jadi ada beberapa masa yang Nabi ajar kepada dia kata wisalah sekali ini tak ada gapo cukup dah. Tapi peribadi Nabi SAW sendiri wisalah dua kali. Wisalah dua kali. Lagi cari jawab pun tak ada. Tu soalan kata Ibnu Qayyim sebut begitu. Cara wisalahnya cara memberikan salam iaitu assalamualaikum warahmatullah belah kanan dan juga assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri, tak ada wabarakatuh lah. Tu lafaz yang diriwayat daripada Nabi Abdullah bin Umar. Ni Abdullah bin Umar ni kalau Fatih tengok maliknya hadis ni, dia riwayat katanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih dia katanya orang yang riwayat hadis ini Abdullah bin Umar yang katanya kalau paling belakangnya assalamualaikum warahmatullah dan juga kalau belah kiri assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau kiranya Abdullah bin Umar ia dari riwayat hadis ini yang riwayat katanya kena kata baik mana dua belah tu. Tapi ada riwayat yang riwayat katanya beberapa masa dia wisalah sekali ya. Pada sung nak selisih dia dalam tubuh Abdullah bin Umar di ni selisih dua baik nak pilih baik nak. Yang mana katanya kedua-dua tu boleh amal dan juga yang paling baik sekali dua lah. Mengikut sunnah Nabi SAW. Dan juga cara yang kita nak wisalahnya, kita paling kanan ni sapa kepada orang duduk belah kanan kita ni seolah-olah kata nampak pipi kita lah. Nampak pipi kita. Dan juga apabila kita palingkan pada belah kiri, orang duduk belah kiri kita pun seolah-olah kata yakin katanya nampak dah pipi kita tu. Hak ni lafaz yang riwayat daripada Nabi SAW oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Dan juga pendapat jumhurul ulama yang katanya semaya sudah ni, semaya nak sudah-sudah dengan buih salih. Manakala mazhab Hanafi, ada pendapat daripada mazhab Hanafi yang katanya semaya sudah ni, tasyahud sudah ni, boleh lah. Tak kena buih salih pun sudah, dah kok ya. Ada orang tanya kepada An-Nakha'i. An-Nakha'i ni, salah satu tabi'in lah. Salah satu orang tabi'in. Tanya kepada dia katanya, satu orang tasyahud sudah. Tapi tak iman tak sudah lagi. Ia sudah daripada tasyahud dah. Bangun diri selalu dah tak kena hati tak iman ni boleh? Tak. An-Nakha'i yang katanya tak apa boleh. Ni dalil daripada An-Nakha'i lah. Daripada An-Nakha'i salah satu tabi'in. Salah satu orang ulama. Tapi sini ni adalah menyalahi dengan sunnah. Dan juga amal. Cara perbuatan yang Nabi SAW buat. Pendapat Hanafi ni adalah pendapat merjuh orang panggil. Pendapat yang tidak sahih. Pendapat yang tak boleh nak amal. Kerana tidak ada dalil, hanya pendapat daripada seorang tabi'in sahaja. Bukan sahabat, dia juga bukan daripada Nabi SAW, bukan lafaz daripada Nabi SAW. Selepas wisalah, sudah semayang. Selepas wisalah ni, sudah apa dia sudah semaya kita. Kerana Nabi SAW dia ayat katanya orang panggil tu at-tahuru miftahus salah. Wudu ataupun asmaya ini adalah anak kunci syurga, anak kunci semaya. Dan juga wa tahrimuha at-takbir.
Kau masuk mula-mula kita takbir ni, harai lah kita nak buat gapo. Ha, dengan bila katanya takbir ni adalah kan rem tun setak mula-mula pen korek. Buka lafa niat dia. Ha, lafa niat ni tak bila adalah luas maya lafa niat. Biar nak niat gilah. Nak kata pada mana tu, tapi tak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, habis dia nak bila mula semayat takbir. Buka at-talaffuz bin niyyah, buka lafa talaffuz usalli ka ataupun nawaitu, buka. Nah, tu dia. Takbir mula-mula. Sama juga wa tahliluha at-taslim. Dalam keadaan kita dah semayat tu harap kita nak buat, nak makan, nak kecek, mereka benda yang kita nak buat ni adalah benda orang panggil apa? Mengikut apa yang suruh buat dalam semaya sahaja. Selain daripada benda yang suruh buat dalam semaya tak boleh. Dan juga mari nak boleh semula nak kecek, nak makan apabila sudah bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah semaya. Sah semaya. Nak sapu muka tak sapu muka tu adalah sapu muka tu dikira kenyataannya luas semaya. Luas semaya. Soalannya hari ni tak ada dalam kitab ni, kita nak tengok sikit katanya sapu muka ni sunnah ke tak? Dan juga ada hadis ke tak? Jawapan katanya ada tiga hadis yang riwayat, ada riwayat hadis katanya sapu muka. Hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik. Dia yang katanya apabila Nabi sudah sembahyang, masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna, Nabi sapu muka dia dengan tangan kanan. Sapu sudah, summa yaqul, Nabi baca bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, allahumma adhhab anni al-gham wal hazan. Baca doa ni. Takhrij hadis ni, hadis ni dalam kitab mana? Takhrij kau panggil. Gecek tengok lafaz ni duk ada hadis mana. Hadis ni riwayat oleh al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dia. Nah, dan juga kitab Ad-Du'a. Nah, kitab Amal Yaumi wal Lailah bagi Ibn Sunni. Dan juga orang-orang lagi lah. Sanad dia nya daripada Salam ambil hadis ni daripada Zaid ambil hadis ni daripada Muawiyah ambil daripada Anas syita. Ni lafaz sanad orang panggil. Nah, sanad. Salam, Zaid dan juga Muawiyah. Anas tak kena tengok atas sikah tak sikah, boleh dicaya tidak. Apa? Sahabat. Sahabat tak tipu, tak kacik bang. Tapi tiga orang ni kena tengok kata balas mana. Ulama hadis ni wi kedudukan ke dia ni balas mana. Apabila riwayat hadis ni boleh percaya ke tidak ataupun tak boleh percaya. Orang mula-mula salam Zaid, Muawiyah, Anas. Salam mula-mula. Salam ni Bukhari riwayat katanya taraku. Fa ulama hadis ni apabila dengar hadis dia tinggal dulu, dah tak riwayat. Tinggal dulu. Imam Ahmad bin Hanbal, kita usah mengklaim ni Imam Ahmad. Munkarul hadis, munkar ni hadis, munkar hadis, da'if teruk. Ibn Ma'in, da'if. Dan juga, la yurwa, ataupun tidak izin kita ni catat, la yuktabu hadithuhu. Tidak diizin untuk kita catat hadis dia. Sekadar catat, tak boleh dah. Mana katanya da'if teruk. Ulama setengah ulama yang kata hadis da'ih ni boleh catat, tapi catatnya untuk iktibar ni untuk waktu jadi dalil kata hadis ni sahih saja. Tapi kalaulah hadis mana siapa ulama yang kata la yuktab, yang itu dah dulu, mana kata teruk tu lagi pun sahaja ya. Ni salam. Dan juga orang lagi aman lah. Dan juga orang yang kedua Zaid tadi, Abu Hatim wayak katanya da'iful hadis. Nah, da'iful hadis, lemah da'if, boleh nak tulis hadis dia Zaid Adi, dan juga tak boleh nak ambil wa'adid dalil. Tulis apa, tapi nak wa'adid dalil tak boleh hadis dia. Jangan wa'adid dalil.
Ibn Ma'in riwayat katanya nah daif. Ibn Hibban, Ibn Hajar akhir sekali ayat kata daif. Ini dua daif juga. Yang ketiga Muawiyah tu, Muawiyah tak ada masalah apa-apa. Anak murid yang riwayat daripada anak tadi tak ada masalah apa-apa. Siqah lah. Jadi hak ada masalah ni Muawiyah anak murid Anas, tapi anak murid orang yang riwayat hadis daripada Muawiyah tu masalah dua orang tadi tu. Salam dengan Zaid daif. Nah, maka hadis ni daif dengan sebab rawi dua orang namanya Salam At-Tawi dan juga Zaid Al-Ammi. Nah, Zaid Al-Ammi daif. Ni lafaz yang pertama. Lafaz yang ketiga daripada Anas juga. Tapi orang yang riwayat hadis ni daripada Anas Thabit Al-Bunani. Ya riwayat mana-mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah semayat, Nabi sapu muka dia dengan tangan kanan. Summa amaraha ala wajhi hatta ya'ti biha ala lihyatihi. Maka suruhnya suruh sapu ni sapu kepada siapa kau nyanguk ni. Suruh sapu kepada nyanguk. Sudah sapu suruh bacanya bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim allahumma adhhab 'anni al-gham wal hazan wal ham allahumma bihamdika insaraftu wa bi dhanbi i'taraftu a'udzu bika min sharri ma iqtaraftu wa a'udzu bidhubika min jahdi al-bala'i ad-dunya wa min adhabil akhirah. Ni lafaz panjang sikit yang dua. Lafaz panjang sikit. Hadis ni pi riwayat kita tengok. Kita tengok pihak riwayat atik. Dulu kita hadis mana? Nah, kerana mari dengan lafaz tak cukup. Dakwah yang katanya adalah Nabi buat. Kena kita tengok pula. Ulama catat dalam hadis mana? Tengok ada sanad ke tak. Nah, kalau tak ada sanad, tak pakai dulu. Hadis ni riwayat oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dalam kitab Akhbar Al-Asbahani. Daripada Daud, ambil hadis ni pada Abbas, ambil daripada Jalas dan juga Jalas daripada Thabit, Thabit ambil daripada Anas sanad dia. Nah, kita hurai wi jadi lain ni kerana wi jadi alasan lagi ada orang yang kata dengan mulut saja pula tak sah. Nah, bahkan ini adalah kajian yang duk buat dan juga biasa sebar dah. Nah, biasa sebar. Yang pertama tadi Daud. Nah, Daud ni Bukhari dan juga Imam Ahmad hukum kata dia ini ni pendusta. Wahib baham, kaki baham. Bukhari dengan Ahmad Bukhari ni payah nak hukum orang kata dusta ni. Kalau hukum kata seorang mana dusta penrawi, mana kata teruklah dia tu. Nah, teruk. Yang kedua tadinya rawi yang kedua Al-Abbas. Tak jumpa sejarah dia pio dia mana. Memi perawat. Kalau memi perawat ni hukum kata majhul lah dalam bahasa ilmi hadis ni, majhul tak kena pio ni dia mana. Yang ketiga penerawi Khilas. Perawi yang ketiga itu tu tak ada masalah siqah. Thabit siqah. Jadi ada masalah orang pertama tadi yang dihukumkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari katanya dia ni pendusta, maka hadis ni duduk dalam darajat daif jiddan ataupun daif teruk. Ni lafaz yang ketiga. Lafaz yang ketiga apabila Nabi sudah semayan, Nabi sapuh dahi dia dengan tangan kanan serta kata bismillahilladzi la ilaha ghairuh allahumma adhhab 'anni al-hamm wal hazan. Tiga kali Nabi kata allahumma adhhab 'anni hamma wa hazan allahumma adhhab. Tiga kali baca. Hadis ini riwayat oleh Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Ini riwayat oleh Ibn Adi. Tak kena baca dah sebenarnya sanad pada mana, kerana Ibn Adi ni kitab dia Al-Kamil apa? Hipung perawi yang keduduk ke da'ah. Makna kata kalau hadis mana duduk oleh kitab tu, cok. Kerana hipung segala perawi yang da'if. Tak kena tengok lah. Tak kena tengok. Nah, maka ada perawi seorang yang namanya Jubarah, yang mana
Ulama royak katanya hadis dia ini adalah hadis banyak ke ia riwayat hadis hadis maudhu'. Maka kedudukan kesimpulan dia ni dhaif jiddan, teruklah kedudukan dia. Seorang lagi Katsir bin Sulaim munkarul hadis. Ibn al-Madini, Abu Hatim, Abu Dawud royak katanya dhaif. Dan juga Yahya bin Ma'in royak katanya mai anu ya tak izin untuk catat hadis dia. An-Nasa'i royak kata matruk, hadis dia ni kena tinggal, tak boleh riwayat dulu dah. Maka hadis ni adalah hadis tak teruk juga. Tiga hadis ni tak sah-sah pun. Maka kita dapat kesimpulan katanya hadis tanya katanya hadis yang sebut orang kata sapu muka ada ke tak? Ada. Tapi tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tak sahih, pandai orang katanya tiga-tiga hadis ni dhaif teruk belaka. Tidak ada hadis mana yang perekat dhaif ringan. Siapakah kita nak dakwa katanya dhaif ringan ya ni, maka kita boleh nak beramal fadailul amal. Tak ada, tak ada dulu lah. Tak ada hadis mana daripada tiga ni yang kita boleh nak amal dengan fadailul amal. Tak ada. Maka cukup, wisalnya cukup. Yang pentingnya selepas mayat itu sunnah yang lain banyak lagi yang kita kena buat. Di antaranya zikir-zikir selepas mayat lah. Ni duk kacir, duk kacir nak menggalakkan ataupun nak mensunnahkan benda yang tidak ada daripada sunnah asal. Tak sapu muka, murih. Tak akit tangan berdoa dengan sejarah jemaah, murih. Tapi orang kadang-kadang sapu muka, doa jemaah tu kadang-kadang zikir astagfirullah pun. Tak. Tasbih 33 kali ataupun alhamdulillah ataupun Allah Akbar, doa-doa yang sabit sunnah daripada Nabi, tak buat ni. Hak sunnah patut kena buat, tak buat. Benda yang tak patut kena buat, dibuatkan. Ini masalah paling ni. Maka di sini kita dapat tahu timati pai katanya balas mana. Kita sambung pada kali yang kedepan insyaAllah sebagai kali yang terakhir mengenai dengan cara sembahyang kita, iaitu kita akan tutup dengan zikir selepas al-azkar ataupun zikir selepas sembahyang daripada lafaz-lafaz yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekadar ni pada hari ini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.